Halo guys, jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Seperti biasa kita nge-vlog kanan kiri. Nah ini guys, kita main remote ini guys. Ini kita bikin scope dari RC. Selamat jumpa ya. Sebelumnya kita awali dengan salam dan sapa. Selamat siang, jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Ini adalah scope dari RC nih guys. Scope-nya lepas nih guys. Kita pasang dulu ya, biar enggak lari-lari. Kita ini di kios Pasar Timur, Pasar Darurat, bersama adik ini baru main-main RC. Lagi seneng-senengnya RC ini guys, lagi boomingnya RC juga di kota Solo ini. Jadi dari muda, dari tua, semua bermain RC. Tapi tidak lupa meninggalkan pekerjaannya guys. Jadi kita harus bisa membagi waktu, di mana kita bekerja dan di mana kita waktu kita bermain. Nah kayak gitu, kayak ini kita ya, kita bermain sambil bekerja. Soalnya kenapa? Waktu ini kan nggak ada orang beli dan ada asisten kita. Kita mainnya deket-deket sini aja. Kita sama tetangga ini, tetangga sebelah. Bu Haji Tum, wah itu anaknya ini. Ini anaknya. Namanya siapa dek? Namamu siapa? Selo. Oh, namanya Selo. Kelas berapa Selo? Lo kelas berapa? 2. 2 SD. Oh, saya kira SMP. SD, guys. 2 Selo kelas 2 SD ini baru main remote ini, guys. Saya pinjemin main remote. Biar tahu main rasanya remote yang hobi sama yang mainan itu mainnya hampir sama, kecuali cuma dia itu menggunakan propo, jadi proporsional gitu guys. Jadi kalau kita belokin ke kanan, dia beloknya kanan sedikit bisa, kanan full juga bisa, kiri sedikit, kiri full juga bisa, dan kita gas paro atau gas sedikit, dia juga bisa jalan sedikit guys. Ini guys, kita main RC propo di Pasar Darurat, sebelah mana ya ini, sebelah selatan Ringin, alun-alun utara ini guys, sama Selo. Nah, sama Selo. Mari Pak, monggo. Ayo dijalani, Dik. Oh, ini main remote-nya ini guys, sama Selo. Ini bisa jalan lewat gang sempit ini. Ini belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan mobil. Ini Selo tadi saya kasih tunjuk lewat sini bisa. Nanti gimana rasanya mainnya? Kamu punya remote juga di rumah? Tapi remote-nya mainan ya, bukan yang propo ini ya. Kalau propo itu dibelokin sedikit bisa beloknya. Kalau punyamu dibelokin sedikit bisa. Jadi langsung belok pol gitu ya. Ya bedanya itu main yang RC propo sama RC yang NKD namanya. Wah, ini bose Selo lagi main itu. Yuhu. Nah, kita ngobrol duduk sini ya, guys. Lagi ngomongan. Sekarang ngomong. Ya, Pak. Nah, nyantai dulu. Lagi penggemar game nih. Halo, Mas. Selamat siang, Mas. Baru main game apa Mas ini Mas? Cacing. Oh, cacing ini, wah lagi booming. Itu nabrak awake ora apa-apa ya Mas, tapi nabrak musuh mati. Cara mainnya bisa dikasih tunjuk Mas. Jadi makan yang kecil, kalau yang besar kita harus menghindar. Lah namanya kita download aplikasi ini apa Mas? Cacing. Judulnya apa cacing lo? Belajarnya sini-sini emang cari pesanan. Wah, bahasa Inggris ya poin. Ada itu aplikasi main game itu guys, yang baru digemari para pecinta game. Jadi game cacing itu guys, dia itu kerjanya makan apa Mas? Buah. Makan buah, nanti ada cacing gede harus menghindar, tapi kalau ada cacing kecil dimakan nggak apa-apa ya. Oh, itu dari hukum makan memakan. Jadi makan yang kecil. Kalau ada yang gede kita harus menghindar. Kalau ada yang di bawahnya itu kita boleh makan. Itu juga aku makan itu, Mbak Nur. Makan siang Mbak. Mbak Nur itu guys makan siang. Mari nongol di YouTube-ku. Sekarang nongol lagi. Oke. Hah? Lagi bosan lagi.
Wah. Endang. Mbak mampir, Mbak. Ih, guys. Kanca-kanca bakul yang kene iki ya gaweane ini. Ada yang makan, ada yang jualin, ada yang tengok-tengok, ada yang main game. Jalan. Ada yang main game. Ada pasang remote. Waduh. Ada yang main remote ya Pak? Nah itu, Rizky itu. Rizky itu sama itu, Selo itu juga main remote. Nah, itu ya. Nyantai guys. Ini mas, dan ini enaknya mangan ya. Oh iya. Mangan karo milo. Putri! Oh ya. Siapa mas, ini mas? Mbak Putri? Oke. Yang pun di dokter Un. Oh dokter Un. Senang. Nah. Senang kan kok ya sesuk. Turake dhewe lho. Turake dhewe. Bapakku. Iya. Pak Brima. Sampai ra nabrak. Pun Mbak Mame, Mbak. Kok Mame cepet men, Mbak? Dulu masih iki. Arah dulu ra ndang mlebu-mlebu. Lanjut ke lagi tadi ke. Oh, lanjut dari kalau di pasar kelewer itu ya pokoknya multifungsi ya Pak. Jadi waktunya ada orang beli kita makan ya, ada juga yang prioritaskan pembelinya, kita makan baru separuh, kita taruh dulu, kita layani dulu yang bagusnya. Oke, gitu ya Mas. Hei, bani ucul. Saya hop sih, bau tuh ucul. Oke guys, kita pause dulu bani ucul guys. Nah, lanjut lagi guys, tadi ini baru main-main di sini, akhirnya bau depannya itu lepas, soalnya tadi habis muter-muter ya biasa bani. Itu nanti mau tak kali, mau tak kasih itu guys, lem alteco. Nah, nanti sebelum habis dikencangin itu, terus ditetesin lem alteco atau oke, monggo Mbak, atau habis kencang terus ditetesin lem alteco itu lebih kuat nanti. Ya nanti kalau dilepas juga bisa, soalnya cuma sak tes tok ya Mas, sak tes tok. Itu guys, itu main tok, mainnya baterainya awet guys. Kalau baterai gini bisa kuat deh, masih kuat. Oh, kalau main propo gini baterainya kuat, tahan lama guys, 1100 kurang lebih ya bisa main setengah jam sampai 45 menit. Beda sama yang NGG itu, pemakaiannya baterainya agak boros, tapi ya karena mungkin sistem atau modulasi elektroniknya itu terlalu banyak memakan apa ya? memakan elektriknya itu wattnya mungkin lebih besar, jadi ya agak lebih boros guys. Tapi kalau gini kan udah propo, jadi ada dikendalikan oleh EST, Electric System Control. Jadi baterai sama tenaga semua dikendalikan dengan EST itu dan diperintahkan dengan TX sama RX nya itu. Nah, ini sudah main game nih guys. Ayo guys, main game apa masih mas? Oke guys, kita lihat main game ular mana itu? Tuh ini, coba dilihat. Oh, ini guys, muter-muter main. Kok antek domen masih antek domen pirang meter mas? Oh, selesai banter masih. Wah, itu sebetulnya ya kayak main permainan belok membelok, kayak mobil remote juga ya. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Terus kalau nabrak yang lebih gede, penting ya kepalanya itu Pak ya. Tapi angger badannya, kena badannya nggak apa-apa. Yang penting maskotnya itu, guys. Nih. Oke, guys. Kita kembaliin lagi sini. Nah, udah ngobrol ngalor ngidul, kita ngobrol. Tuh, kita main di tangga kita. Jos kita ada di sana itu. Dari Burate, terus itu, terus itu sama di sana itu kita punya jos. Saya ucapkan terima kasih pada para pemirsa ya, sudah nonton atau nongol di YouTube kami. Bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng, dan jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya. Karena apa? Karena dengan nonton video kita Anda akan menambah wawasan, nambah ilmu,
insya Allah juga nambah rezeki. Insya Allah ya guys, nambah rezeki. Kita doain rezekinya banyak dan diberi umur yang panjang. Kiranya cukup sekian dari kita, bersama kita dan rekan-rekan kru Cios Ibu Haji Rate mengucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Nun ya mas. Yeah. Sukses selalu. Ini juga main game belakang ini. Sukses selalu. Wah, makasih.